Ya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share tutorial sharing Shopee Affiliate di Instagram tanpa editing di aplikasi lain, dan ini tuh sharenya bener-bener cepet banget dan gak usah repot ngapa-ngapain lagi gitu loh, cuman share-share doang, paling berapa menit doang gitu, gak lama gitu. Dan aku bakalan kasih tahu tutorialnya supaya bisa memudahkan juga buat pemula gitu ya kan. Dan ini tuh editingnya lumayan gitu, maksudnya editing di langsung di Instagramnya tuh lumayan agak menarik gitu gitu. Dan buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Pertama, kalian bisa pilih dulu ya produk apa yang pengen banget kalian share atau produk apa yang pengen kalian jual, dan pastiin produknya itu menurut kalian oke dan menarik untuk dipromosikan gitu loh guys, supaya banyak orang-orang yang tertarik dan banyak orang juga yang klik. Oke. Pilih-pilih aja dulu, dan aku sudah menetapkan pengen share ini, tapi penilaiannya itu 4,6 guys. Makanya aku bakalan skip, karena biasanya aku promosiin produk Shopee Affiliate itu di 4,7 nilainya ke atas gitu. Dari 4,6 ke bawah aku gak share, karena kan dari 4,6 aja takutnya produknya tidak sesuai harapan ya guys. Jadi tuh takutnya orang yang beli juga tidak mau gitu. Dan akhirnya aku tuh pengen promosiin produk ini aja deh. Nah, ini tuh produk, liatin, ini adalah rak kosmetik dan harganya murah banget, cuman 18.900 karena mungkin lagi flash sale kali ya. Ini tuh penilaiannya 4,8 dan sudah terjual 9.000-an. Kemudian kalian harus cek juga, jadi tokonya itu udah star seller dan udah oke banget guys. Karena kalau misalkan kalian pengen promosiin produk itu, tokonya harus star seller, Star Plus, Shopee Mall, dan supermarket. Itu aku sering banget bahas, jangan sampai kelewat ya untuk persyaratan itu. Kita make sure produknya bagus atau enggak. Kalian bisa lihat nih, ini lumayan bagus sih kalau kata aku ya. Tuh kan, tuh kalian bisa lihat sendiri, udah oke banget dan rekomend buat di share guys. Oke, kalau misalkan mau lebih yakin lagi boleh scroll aja ke bawah, karena ya memang apa namanya, memang udah banyak bintang 5 gitu yang ngasih tutorial, yang ngasih penilaian gitu. Oke, kita back aja dan kita langsung salin tautan. Sip, salin tautan udah. Di sini sebenarnya ada bentuk videonya nih guys. Sebenarnya kalian bisa download juga. Cuman aku kan mau kasih tutorialnya dari bentuk foto. Kita download untuk fotonya. Oke, sudah di-download dan aku kasih info ke kalian juga. Kalau misalkan mau download produk itu usahain banyak aja guys, karena biar orang tuh ada pilihan, biar orang kalau misalkan mau, misalnya kalian posting, kalau satu foto tuh kayaknya kurang deh, jadi mending 3 foto, 4 foto gitu ya kan, supaya orang bisa lihat gambar yang lain dan bisa lebih tertarik gitu untuk klik link kalian. Oke, kita masuk ke Instagram. Nah, jadi aku tuh mau kasih tutorial lewat Instagram, postingnya itu di cerita. Ini adalah cerita. Oke. Masukin dulu fotonya. Nah. Terus masukin lagi foto yang lain. Ini yang aku bilang tadi ya, kenapa kita harus posting produk lebih dari satu, supaya orang bisa melihat kayak misalnya perbedaannya lah, atau misalkan warnanya lah dan lain-lain. Kemudian tambahin lagi foto satu lagi. Nah kayak gini. Kalau bentuknya bebas ya, mau bentuk bulat, mau bentuk kotak, itu gak masalah. Aku pengennya bentuk bulat aja, supaya lebih lucu aja guys.
Oke, bentuknya sudah. Kemudian kalau mau editing tinggal ya pakai warna ini atau misalkan pakai ini. Tapi sebenarnya karena basicnya apa namanya putih ya, jadi nggak terlalu berpengaruh. Udah. Nah, setelah editing seperti ini, langkah terakhir kalian salin tautan. Nah, di sini tinggal tempel aja hasil yang tadi udah disalin, kemudian taruh di sini. Kenapa pakai Shopee yang agak berwarna supaya lebih kelihatan kalau misalkan orang mau beli gitu ya kan. Tinggal kasih caption. Ra kosmetik cuman 18 ribuan. Murah banget. Sudah kita iniin. Nah, taruh deh di sini. Nih, kayak gini. Bentar, agak geser ke sini. Nah, udah kayak gini, link juga udah oke. Baru deh kita posting. Mudah banget ya kan, paling berapa menit, 1 menit juga enggak deh kayaknya. Kalau misalkan kita lebih lihai, lebih cepat. Dan itu tuh enggak usah repot edit kayak di aplikasi lain dulu gitu. Langsung posting, bentar kita loading. Ini kita bakalan cross check ya linknya itu sudah oke atau belum. Nah, bentar. Oke, sudah muncul. Kita klik aja gambar Shopee-nya. Kemudian ini tuh bakalan membawa kita ke toko yang tadi tautannya kita salin. Nah, ini dia. Udah bener dan udah oke ya. Jadi, buat teman-teman semua kalau misalkan udah posting, itu kalian harus banget cross check link-nya, siapa tahu ada yang salah dan nggak bisa diklik gitu ya kan. Mudah banget ya kan caranya share link di Instagram dengan editing yang seadanya gitu, dengan editing langsung di Instagramnya gitu. Oke teman-teman, itu dia ya video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.